Tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB, Pemkot Serang segel puluhan kios dan lapak yang berada di kawasan Taman Sari, Kota Serang pada Rabu 18 September 2023. Kabid Pengendalian Pelaksanaan DPMPTSP Kota Serang, Kiki Baihaki, mengatakan bahwa secara legalitas seluruh penjualan ilegal tidak memiliki izin. Lanjut, ia mengatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus, antara Pemkot Serang dengan PT KAI telah bersepakat untuk menghentikan aktivitas perdagangan di kawasan Taman Sari Kota Serang. Sementara itu, Ismayani, 35 tahun, salah satu penjual makanan kucing, mengaku keberatan jika harus pindah berjualan di Pasar Lama dan Pandean. Sudah 5 tahun. Enggak sih, baru kali-kali ini. Katanya nggak ada izin IMB, memang kita menyadari kita memang salah nggak ada izin bangunan. Cuman kenapa nggak dari awal? Nggak dari pertama ini kosong, apa jadi belum dibangun. Kenapa nggak dari awal? Kalau dari awal kita juga pasti akan bikin. Pedagang juga pasti akan buat surat izin. Kenapa dari sekarang ini gitu?